sesuai dan mulus, kita akan melihat baik pada terkenal selama ini. Nah, ini kita mau buktikan balik RW 7. Tahapannya apa tadi? Ya. Kalau urusan membiasakan masyarakat terus pulang balik ini, nanti diingatkan perkembangannya. Sini warga semakin banyak, terus pelayanan di sini juga update, tidak mencari-cari orang kan. Nanti masyarakat semakin ada pelayanan dan update itu menambah ketertarikan. Yang tadinya 30, terus kemudian nilai manfaat itu bisa disampaikan, bisa diceritakan, itulah menjadi hal yang menarik untuk terus semakin banyak bergabung orang di Bank Sampah Kompas Timur. Permana Erwin. Jadi memang pada prinsipnya apa? Kita seperti Pak Tama bilang tadi, kita harus berulang kali menyampaikan. Jadi tolong dipilah sampah yang harus dibuang, sama sampah yang bisa jadi ekonomi. Jadi ya, belakangan ini daya serap dari tetangga lingkungan sini banyak yang sudah makan. Nah, saya ingin supaya ini bisa dikembangkan lewat sosialisasi yang makin hari makin meluas, sehingga harapannya masyarakat mau. Harapannya seperti itu. Kebetulan kita punya armada juga yang kita jemput. Yang sudah dilakukan Pak Lurah. Mari bawa waktu kita siap, hari ini kita kerjakan. Terus pertahankan ini ya. Siapa? Jalan botol masih basah. Ini yang pengambilannya saya udah punya ini sendiri, Pak. Punya tujuan. Ya. Oh, iya. Ya udah, soal penyalurannya itu lancar. Iya. Jadi kecamatan Bang Sampah itu belum masih di kampung. Jadi di sono harganya kurang bagus, terus kecamatan kan bawang kan. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus? Aku dari Poja dari Pantai Lombok. Ya udah, yuk. Terima kasih banyak, Pak Tama. Terima kasih ya. Semangat ya.